Sisanya yaitu karena dia ada migration of pain -nya. Berikutnya kamu harus melakukan pemeriksaan fisik, teman-teman. Nah, pemeriksaan fisiknya apa saja? Pemeriksaan fisiknya ada sangat banyak, teman-teman. Ya. Ini mau nggak mau harus, harus dihafal ya, karena dulu waktu saya UKMPD juga keluar nih jenis-jenis pemeriksaan fisik. ya. Pertama ada tanda McBurney. Tanda McBurney ini dia yang tekan di titik McBurney-nya ya, yang tekan kanan bawah. Berikutnya ada tanda rovsing, teman-teman ya. Tanda rovsing ini dia adalah nyeri di kuadran kanan bawah akibat kamu tekan yang sebelah kiri. Jadi kamu tekan sebelah kiri, dia nyeri di sebelah kanan ya. Oke. Berikutnya tanda sowas, teman-teman ya. Oke. Kalau tanda pesawas ini kamu naikin kakinya seperti ini atau kamu pasien suruh miring terus kamu suruh kakinya ditarik ke belakang seperti itu. Nah, tanda pesawas ini dia bisa menentukan lokasi appendix yang bengkak tadi, teman-teman ya, seperti itu. Kalau dia bengkaknya ke arah retrosekal, Nah, di situ kan ada musculus psoas, teman-teman ya. Di situ ada musculus psoas. Nah, dia nantinya nyenggol ke musculus psoasnya. Nanti dia bisa bikin nyeri. Itulah tanda psoas ya. Kalau dia nyenggol musculus psoas, berarti dia appendix-nya membengkak ke arah retrosekal Lihat, ya, ke arah belakang sekum seperti itu. Nah, berikutnya tanda obturator, teman-teman ya. Tanda obturator ini yang gambar ini ya. Jadi kamu tekuk kakinya seperti ini terus kamu gerakkan kakinya ke keluar terus ini diputar sambil ini diputar ke dalam ya, seperti itu. Nah, kalau tanda obturator positif, Berarti appendixnya ada di dalam rongga panggul ya, karena di situ ada musculus obturator yang tersentuh oleh appendixnya. Berikutnya ada tanda Merkel, teman-teman ya. Tanda Merkel ini dicetuskan oleh perubahan posisi pasien, teman-teman ya, seperti itu. Jadi uh, kalau kamu ngeliat dari kejauhan nih, pasien-pasien appendicitis, teman-teman ya, dia pasti akan membungkuk megang nyeri perut bawahnya ya, seperti itu. Kenapa dia membungkuk? Karena kalau dia uh, tegak, teman-teman ya, dia akan meregang nanti dia akan semakin menyentuh ke peritoneumnya, ya, semakin nyeri. Itulah fungsi dia membungkuk, biar dia nggak terasa nyeri ya. Nah, beda posisi seperti itu, itulah tanda Merkel. Berikutnya tanda Danpi. Tanda Danpi ini adalah nyeri kodang kanan bawah yang ditetuskan oleh batuk, teman-teman ya. Oke. Berikutnya tanda kosher, teman-teman ya. Kosher sign. Ada nyeri yang pindah tadi, atau nama lainnya migration of pain. Ya, ini nama kerennya adalah kosher sign. Oke, berikutnya sedikit membingungkan adalah Sistovsky atau Rotten Sign sama Bartomier ini. Kalau sistovki atau Rotensen, ini adalah nyeri yang bertambah pada koran kanan bawah saat pasiennya berbaring ke sisi kiri, teman-teman ya, seperti itu. Kalau Bartomier Mitchelson dia juga nyeri ke sisi kiri, tapi dia nyerinya uh, semakin bertambah jika dibandingkan dengan posisi telentang, ya, seperti itu. Jadi pemeriksaannya jadi suatu kesatuan. Oke, berikutnya ada Aura Nova sign, teman-teman ya. Oke, nyeri pada Daerah jari pada peti triangle kanan ya seperti itu. Jadi eh, bukan daerah jari. Kamu tekan pakai jari gitu aja di titik di titik peti triangle kanannya atau di, di daerah sekitar Mac dia sudah akan merasa sakit. Berikutnya belum Sign, yaitu uh, rebound tenderness nama lainnya ya. Itu nyeri lepas. Jadi kamu tekan perut kanan koran bawah terus tiba-tiba kamu lepas. Itu belum Sign ya. Oke dulu waktu saya ukm yang keluar itu yang ini belum berkesan ya sebenarnya ngapain terus perlu selanya terus klik saja itu kan gampang ya tapi ini ujian ya. Jadi kita harus ngapalin nama-nama lainnya. Oke. Nah, berikutnya kita harus menilai Alvarado score teman-teman ya. Oke. Jangan salah arti ya, Alvarado score ini bukan untuk diagnosis, teman-teman ya. Diagnosisnya tetap uh, anamnesis sama uh, pemeriksaan fisik seperti itu. Jadi kita nggak boleh berdasarkan Alvarado score-nya. Nah, terus Alvarado score untuk apa, Dok?" Alvarado ini untuk menentukan ini, ini, pasien mau diapain seperti itu ya. Kalau dia 1 sampai 4 bisa rawat jalan ya. Kalau 5 sampai 6 kamu observasi di IGD, ada perburukan atau ada perbaikan seperti itu ya. Kalau 7 sampai 8 harus surgery cito seperti itu ya. Nah, apa yang dinilai? Yang pertama adalah migration of pain tadi. Berikutnya anorexia atau tidak nafsu makan. Berikutnya nausea, mual-mual seperti itu ya. Lalu tenderness di right lower quadrant. Terus rebound pain, teman-teman ya elevated temperature atau demam, ada leukositosis berarti harus cek darah, teman-teman ya. Sama so, ada shift to the left ya. Jadi harus harus dilakukan cek darah lengkap. Jadi, nanti kamu hitung skornya, dia berapa skornya ya, seperti itu. Nah, penunjangnya apa? Dari pemeriksaan laboratorium, berikutnya setara radiologi. Kalau dari pemeriksaan fisik ragu-ragu, kamu bisa melakukan pemeriksaan radiologi. Dia bisa target sign atau atau, atau lagi adalah sausage sign, teman-teman ya. Seperti tergantung potongannya. Kalau dia potongannya seperti ini, nah kalau dia ini ini perut nih, ini perut, ini kepala teman-teman ya. -teman, kalau dia potongannya seperti ini, berarti munculnya target sign teman-teman ya, karena dia memotong si uh, ususnya seperti itu. Jadi dia benar-benar dipotong seperti itu. Tapi kalau dia posisinya yang satu lagi, yang dia posisinya seperti ini, ya, yang kepala dopplernya seperti ini, berarti dia selesai sign ya seperti itu. Oke, okay. eh, sorry kebalik sorry. Salah-salah yang dia posisinya seperti ini. Eh, sorry, gimana gambarnya ya? Uh, okay. Nah, ya, jadi posisi doplernya itu uh, tegak lurus sama sumbu tubuh seperti itu ya. Kalau kayak gitu ketemunya sosset sign ya, karena dia uh, melihatnya matanya beda seperti itu. Tapi kalau dia posisi sumbu apa tuh namanya? Sumbu dari doplernya, eh, dari USG-nya itu satu garis sama tubuh seperti ini ketemunya target sign ya. Oke, tata alasannya gimana dok? Kalau dia yang alfaradonya radonya ini surgery ya. Tapi kalau yang 5 sampai 6 kita kasih antibiotik IV ya. IV. Kita ngasihnya tiga antibiotik ya. Ampi, genta, metro ya. Karena kita nggak tahu itu infeksi bakterinya apa. Oke. Nah, satu lagi yang APP infiltrat tadi. Kalau dia APP infiltrat, Oke, okay. sudah terbungkus omentum, kamu raba sudah keras, cuma keras di perut dan kanan bawah. Terus dia sudah enggak demam, teman-teman ya. Dia cuma ada sisa muda, muntah tapi enggak demam, nyerinya sudah berkurang tapi masih ada keras di kanan dan bawah. Itu kamu nggak bisa operasi, teman-teman ya, karena dia masih terbungkus oleh omentum seperti itu. Kalau kamu operasi, dia lengket omentumnya ya. Kalau badannya susah nariknya seperti itu. Jadi dia tata laksana konservatif saja pakai antibiotik. Nanti saat sudah mereda baru di operasi teman, teman ya. Set dia sudah mereda baru operasi. Operasinya elektif teman, -teman ya. Kalau nggak dioperasi dia bisa resiko berulang teman, -teman Dia bisa kena apendisitis berulang seperti itu. Oke ada yang ingin tanyakan? Oke, nggak ada. Oke, Berikut, kalau nggak ada, ada pertanyaan menarik nih yang dulu pernah ditanyakan, ya. Dok, uh, kalau habis dioperasi, apakah bisa appendicitis lagi? Ya, oke, pertanyaannya simple, teman-teman. Ya, tapi jawabnya susah, teman-teman. Ya, Pertanya jawabannya adalah bisa, teman-teman. Ya, bisa dengan suatu kondisi, teman-teman. Ya, kondisinya apa? Waktu dilakukan appendectomy, dia tidak dipotong sampai tuntas, teman-teman. Ya, saya melakukan appendectomy. dia uh, motongnya tidak sampai tuntas, teman-teman ya. Motongnya nggak sampai habis seperti itu. Ya, jadi menyisakan berapa uh, 4 cm kalau nggak salah ya. Menyisakan 4 cm atau 3 cm atau, atau, atau 3 sampai 4 lah seperti itu. Nah, itu dia bisa kambuh lagi, teman-teman ya seperti itu. Oke, mungkin karena waktu itu posisi anatominya susah seperti itu, teman-teman ya. Atau uh, harus dilakukan secepat mungkin seperti itu ya tergantung banyaklah faktor-faktor di kamar operasi ya. ya. Tapi kita nggak bisa menyalahkan ya karena uh, ya itu adalah hal yang uh, di luar dari uh, di luar dari uh, kesengajaan ya. Itu itu bisa jadi karena ada faktor-faktor penyulit seperti itu ya Jadi ada yang ingin tanyakan lagi teman-teman? Ya, jadi kalau teman-teman ketemu pasiennya jangan ngomong teman-teman ya. Jangan ngomong, oh bu, ini dulu waktu operasi motongnya nggak tuntas, seperti itu. Jangan ngomong kayak gitu, teman-teman ya. Oke, karena nggak semudah itu melakukan operasi ya, kita aja nggak bisa, seperti itu ya. Banyak faktor-faktor penyulit di kamar operasi, seperti itu. ya Kamu edukasi aja pasiennya ya, kamu rujuk aja ke dokter bedah lagi. Oke, ada yang ingin tanyakan, teman-teman? Ya, nggak ada Kalau nggak ada, kita masuk ke teman -teman ya. Oke. pankreatitis, teman-teman, ya. Pankreatitis, ini uh, rada, uh, inflamasi di pankreas, teman-teman, ya. dia inflamasi. Oke. Tapi, uh, perlu diketahui, pankreas itu organ retroperitoneal, teman-teman, ya. Karena dia ada di dalam, jadi dia susah untuk kena infeksi. Jadi yang bikin inflamasi itu bukan bakteri, teman-teman, ya. Yang bikin inflamasi adalah secara kimiawi, teman-teman, ya. Bisa dari enzim-enzimnya, bisa dari empedunya, atau bisa dari peningkatan uh, teman-teman ya. Seperti itu. Nah ini, teman-teman ya. Faktor penyebabnya dia bisa dari alkohol, dari empedu, atau dari hipertrigliseridemia, teman-teman ya. Seperti itu. Nah nanti dia akan uh, mempengaruhi dari uh, blood flow-nya. Akan nah, mempengaruhi dari blood flow ke si pankreasnya, nanti dia bisa ada ketidakseimbangan uh, enzim di situ teman-teman ya. Jadi enzimnya bisa disekresikan uh, terlalu banyak seperti itu teman-teman. Nanti dia bisa bikin uh, nekrosis atau iskemik teman-teman ya seperti itu. Jadi penyebabnya bukan karena bakteri teman-teman. Ini -teman, ya. penyebabnya karena alkohol, gallstone atau hipertrigliseridemia teman-teman ya. tinggi. Apakah bisa dok karena bakteri? Bisa ya, tapi sangat jarang dan pasti dia ada riwayat kolangitis terlebih dahulu dia kolangitis terlebih dahulu baru dia kapan pankreatitis nggak tiba-tiba bakteri itu langsung muncul di situ nggak ya nah di UKMPPD apa tandanya dok ini ya di UKMPPD dia pasti munculin foto atau enggak tulisan ini kulan atau greater sign ya jadi kulan itu adalah ekimosis atau perdarahan di sekitar umbilikus kalau greater sign dia adalah perdarahan di daerah flank seperti ini ya Uh, kenapa dia pendarahannya hanya hanya ada di sini ya? Karena ini bagian kulit yang tipis, teman-teman ya. Jadi dia karena enzim-enzim uh, tadi memecah uh, jaringan, dia bisa ada pedarahan di situ, uh, bisa ada pedarahannya nanti larinya ke coolant chain sama glottender sign, ya. Oke. Okay. Ada yang ingin tanyakan? Kan ketipis. Enggak ada. Kalau UKMPPD munculnya coolant chain atau glottender sign itu ya. Itu pasti ada muncul di soal-soalnya. Oke, kalau nggak ada kita ke batu empedu, teman-teman ya. Oke. Batu empedu teman-teman eh, nggak usah bingung-bingung, teman-teman, hapalin tabel ini aja ya biar secara singkat ngapalnya ya. Oke. Kapan eh kita disensionalisasi kolelitiasis, teman-teman ya. Kolelitiasis berarti ada batu di kantongnya, teman-teman ya. Di kantong, sorry. Oke dia ada nyeri kolik. Nyeri kolik itu adalah nyeri yang hilang timbul, teman, -teman ya. Kenapa dia bisa hilang timbul? Karena dia bentuknya saluran. Jadi dia batunya di kantong. Nah, batunya di kantong, terus tiba-tiba orangnya makan lemak nih, makan minyak, seperti itu ya. Batunya naik ke sini, seperti itu. Nah, dia nyeri. Nanti batunya turun lagi, seperti itu ya. Nanti dia makan minyak lagi, dia naik lagi, dia nyeri lagi ya, seperti itu karena dia nggak ada sumbatan, dia batunya masih bisa naik turun naik turun, dia nggak ada sumbatan teman-teman ya. Berarti dia ikterusnya nggak ada seperti itu. Nah, kalau masih kolelitiasis, dia masih belum ada radang ya. Karena masih belum ada radang, dia berarti merpisahnya masih negatif ya. Oke, okay. merpisahnya adalah tanda radang. Oke, okay. dia masih merpisahnya negatif dan dia nggak ada demam ya, karena dia masih belum ada tanda-tanda radang atau infeksi. Nah, kalau koledokolitiasis, dia batunya sudah naik ke saluran, terus gak bisa gak bisa berubah tem gak bisa turun lagi. Dia nyangkut di situ. Nah dia nyerinya nyeri kolik teman-temannya. Dia nyeri kolik juga ya. Jadi setiap dia makan berminyak di sini uh, empedu naik, di sini kontraksi nih. Dia nyeri. Nanti minyaknya udah turun, udah turun ke feses, uh, dia nggak nyeri lagi seperti itu ya. Nanti dia makan minyak lagi dia nyeri lagi. Itulah nyeri kolik teman-temannya seperti itu. Nah, merpisennya dia biasanya negatif, teman-teman. Dia biasanya negatif. Dan uh, kenapa dia negatif? Karena dia masih belum ada tanda radang. Dia masih baru sumbatan saja, ya seperti itu. Okay. Demam juga masih belum ada, karena dia masih tanda tanda radang. Masih dia masih nggak ada radang, ya seperti itu. Nah, dia ada ikterus tapi dia positif. Ikterusnya yang pos hepatik, teman-teman ya. Pos hepatik berarti yang conjugated conjugated meningkat uh, atau nama lainnya yang uh, direct, teman-teman ya. Yang directnya dia meningkat seperti itu. Kalau kolestisitis berarti dia radang, teman-teman ya. Dia radang di kandung empedu. Dia radang. Nah, kolestisitis ini bisa jadi disebabkan oleh karena batu ini, teman-teman ya. Batu ini jadi tempat kembang biak bekuman yang baik. Atau dia bisa gak karena batu, bisa karena sludge. Sludge itu dia lumpur, jadi sebelum terbentuk bantu, dia bisa terbentuk lumpur, ya, seperti itu. Jadi itulah kenapa ada kolistitis yang namanya alkalkulus sama yang kolistitis kalkulus, ya. Kalau alkalkulus berarti dia yang batu, kalau alkalkulus berarti dia yang keras tadi. nyeri koliknya bisa ada, bisa enggak, ya. Tapi karena dia uh, ada radang, dia merpisahnya positif dan dia ada demam, ya, seperti itu. Kuningnya dia enggak, ya, karena dia belum ada sumbatan. Nah, yang membingungkan tuh ini, kolangitis, teman-teman, ya. Kolangitis ini adalah Uh, infeksi di saluran uh, saluran biliar ini teman-teman ya. Dia infeksi di saluran biliarnya. Mulai dari sini sampai sini sampai sini teman-teman ya. Dia ada, ada infeksi di sini. Nah karena dia ada infeksi di sini ada inflamasi, dia ada pembengkakan teman-teman ya. Dia ada edema seperti itu. Karena dia ada edema, dia bisa bikin ke kuning teman-teman ya. seperti itu. Dan sekali lagi karena dia ada tanda-tanda inflamasi, berarti dia ada merpisen positif teman-teman ya. Kalau untuk mengerjakan soal, teman-teman lihat ini saja sudah cukup, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, tapi untuk kenyataannya, teman-teman. ya Kenyataannya untuk menegakkan ini nggak semudah itu, teman-teman. Ya. Oke. Okay. Kita ada namanya Tokyo Guideline. Apa itu Tokyo Guideline, dok? Ini adalah guideline untuk mendiagnosis kolangitis, kolesititis, teman-teman. Ya. Jadi kita nggak semudah itu mendiagnosisnya. Oh, ini ada merpisain. Kolangitis, oh ini ada merpisain, kolesititis gitu ya. Enggak semudah itu ada Tokyo Guideline 2018 nama -nama, namanya. Teman-teman bisa cari aplikasinya ini di App Store, teman-teman, kalau teman-teman lupa. Ada namanya, teman-teman, saja Tokyo Guideline, teman, teman Nanti dia ada gambar hati gambar liver sama gambar empedu ya. Tokyo Guideline 2018 yang masih dipakai. Oke, apa nilai? Pertama kita harus menilai poin A. Poinnya adalah, adalah systemic inflammation, teman-teman. Ya. Yaitu ada fever atau ada uh, inflamasi ini, teman-teman. Ya. Ada tanda-tanda inflamasi tanda, infeksi sorry dari laboratorinya peningkatan leukosit lah atau tanda, atau peningkatan CRP berikutnya ada kolestasis teman-teman ya kolestasis berarti ada ikterus teman-teman ya atau ada peningkatan parameternya yaitu peningkatan ALP, GGT, AST, ALT teman-teman ya seperti. Oke. berikutnya ada, ada imaging teman-teman ya ada, yaitu ada baldak dilatation lebih dari 7 atau ada evidence dari stone of attraction ya seperti itu. Nah, apa gold standardnya dari obstruksi saluran empedu, teman-teman ya? Karena ini saluran empedu, teman-teman ya. Dari USG nggak kelihatan, teman-teman. Karena salurannya di dalam. Jadi goldnya adalah sumbatan dari obstruksi ya. Goldnya adalah MRCP, teman-teman ya. Jadi pakai MRI gold standardnya, teman-teman ya. MRCP. Jadi dengan MRI kita bisa tahu ada sumbatan di salurannya, kalau dia ada batu di saluran itu nggak bisa dari USG karena dia, karena dia letaknya saluran terlalu dalam seperti itu. jadi USG nya nggak bisa tembus seperti itu USG cuma bisa ngelihat batu di kandung dunia ya oke berikutnya kolesititis oke sorry ini crop keputus teman-teman ya titis teman-teman ya oke kolositis berarti uh, radang di kandung Kita nggak bisa menegakkan, oh ini merpesan positif. Berarti tegak nih, nggak bisa teman-teman ya. Dari Tokyo Guideline tadi, teman-teman, ada diagnosis kriterianya. Yang pertama, kita harus cari lokal sign-nya, yaitu Murphy sign atau uh, nyeri pada kodan kanan atas. Berikutnya, kamu cari point B, systemic sign-nya. Ya. Ada demam, elevated CRP, elevated WBC count, ya, seperti itu. Berikutnya, point C, yaitu imaging finding, teman-teman. Ya yaitu karakteristik dari acute cholecystitis yaitu penebalan dinding penebalan dinding uh, velea ya penebalan dinding, dinding dari kandung empedunya dari USG saja sudah cukup teman-teman ya nah kita bisa menekan diagnosisnya kalau ada terpenuhi satu poin nih one item in point A dan one item in point B are positif teman-teman ya berikutnya dikonfirm oleh point C seperti itu ya jadi harus ada, ada semua ya. Minimal satu dari tiap itemnya. Oke, ada yang ingin tanyakan batu empedu atau penyakit-penyakit sekitar empedu? Enggak ada. Oke ya, jadi jangan lupa kalau kamu kerja di rumah sakit harus pakai Tokyo Guideline ini ya. Oke, berikutnya kita bahas hernia, teman-teman ya. Oke. Uh, hernia, uh, langsung saja kita ke pembagian ininya saja, teman-teman, ya. Karena etiologinya ini, dia multifaktorial, teman-teman, ya. Benar-benar multifaktorial, benar-benar banyak, ya. Faktor resikonya bisa karena batuk lama, PPOK, obesitas, konstipasi, kehamilan, teman-teman, ya. Pokoknya uh, yang meningkatkan tekanan intraabdominal Semua itu faktor resikonya. Okay. Apa sih yang harus kamu cari di hernia, teman-teman, ya? yang harus kamu cari di hernia pertama adalah di anamnesis nih harus ada benjolan teman-teman ya benjolan di inguinal yang hilang timbul Oke. dok kalau dia datang sudah nggak bisa hilang timbul gimana seperti itu ya sudah menetap Oke pasti dia ada di hilang timbulnya ya nggak ada hernia yang tiba-tiba turun langsung sumbat itu enggak ada, teman-teman ya. Dia pasti dari riwayat hilang timbul, cuma mungkin pasiennya enggak aware saja ya seperti itu. Tapi kamu harus cari riwayat uh, benjolan di inguinal yang hilang timbul ini, teman-teman ya, seperti itu. Oke, jadi harus kamu cari, teman-teman ya, benjolan yang hilang timbul. Kalau kamu uh, nulis ini di anamnesis nih. enam uh, 6 bulan lalu terdapat riwayat benjolan hilang timbul seperti itu ya. Terus kamu lapor ke dokter konsulennya, ke spesialis sebenarnya. Dok, pasiennya 6 bulan lalu ada riwayat benjolan uh, hilang timbul pasti langsung dokternya langsung mikir oh ini hernia seperti itu ya. Oke, okay. nah sekarang klasifikasi berdasarkan sifatnya dan nah, dari sifatnya inilah gejala klinisnya beda-beda teman-teman ya. Dia pertama reponiblis teman-teman, okay. yang reponiblis ini dia hernianya keluar masuk teman-teman ya. Jadi dia masih bisa keluar masuk yang bisa hilang timbul. Kalau irreponiblis dia tidak dapat dikembalikan ke rongga asalnya seperti itu. Kalau inkarserata, teman-teman ya, inkarserata ini berarti uh, dia nggak bisa kembali ke asal, tapi dia sudah ada sumbatan. Gangguan pasasa usus. Berarti dia sudah, sudah ada sumbatan, gejalanya sudah ada gangguan BAB. Jadi dia nggak bisa BAB dan nggak bisa flatus, teman-teman ya. Oke. Karena kalau sudah parah, dia perutnya bisa distensi, teman-teman ya. Okay. Karena dia sudah ada gangguan pas usus. Berikutnya strangulata, teman-teman ya. Strangulata ini cincinnya nggak bisa kembali lagi, teman-teman ya. Dan sama kayak tadi sebelumnya, dan dia pasti ada gangguan dari pas dan dia sudah ada gangguan vaskularisasi. Jadi semakin ke bawah semakin parah, teman-teman ya. Karena dia sudah gangguan dia merasakan nyeri hebat, teman-teman ya. Dia merasakan nyeri hebat di tempat benjolan tadi, seperti itu. Nah, ada beberapa center yang beda-beda nih untuk pengklasifikasi serangulata ya. Ada center yang bilang uh, nyeri hebat berarti dia sudah serangulata. Ada center yang bilang strangulata ini cuma diagnosa intraoperasi seperti itu ya. Karena apa? Karena kita harus ngelihat ini nekrosis apa enggak seperti itu ya. Jadi tergantung center kalian masing-masing. Tapi kalau UKMPPD biasanya kita pakai yang uh, nyeri hebat ini ya. Kalau, kalau sudah nyeri hebat kita langsung ke strangulata. Tuh. Nah uh, sekarang kita ngebedain lateralis sama medialis teman-teman ya. Oke kalau lateralis teman-teman dia turunnya dari Uh, kan, dari kanalnya itu, teman-teman, ya, dari kanalnya saya gambarin aja biar gak bingung. Okay. 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 Kalau dia yang uh, lateralis, teman-teman, ya, kalau yang lateral, dia turunnya dari kanal, teman-teman, ya. dia turunnya dari kanal seperti ini. Jadi dia ada uh, defek di sini, terus dia turunnya dari kanal. Terus dia kecepit deh di kanalnya seperti itu ya. Oke, okay. okay, karena dia turun dari kanal sini, dia bisa mengkaknya ke skrotum sini, teman-teman. Ya, kalau dia turun. Nah, kalau yang medial, teman-teman ya, yang medial, ini karena kelemahan, sorry tulisannya jelek, kelemahan dinding abdomen, teman-teman ya dan karena dia kelawan dinding abdomen, dia kenanya pada orang tua, teman-teman ya. Dia kenanya di trigonum Heselbah ya. Trigonum Heselbah. Oke. Apa saja sih yang membatasi trigonum Heselbah, teman-teman ya? Oke. Jadi pertama ada musculus rectus abdominus, teman-teman ya. Yang musculus rectus abdominus ini. Berikutnya ada ligamentum inguinale, teman-teman ya. Oke. Batas yang di sini dipisahkan oleh batas uh, fascia dari tun, musculus rectum abdominusnya ini ya, rectus abdominusnya ini di fascianya. Berikutnya batas bawahnya ada dibatasi oleh ligamentum inguinale. Batas atasnya di sini ada cabang arteri mesenterika, teman-temannya. Nah ada cabang arterinya. Nah inilah trigonum yang selubah, teman, -teman ya. Trigonum ini dia bisa lemah, teman-temannya, karena dia faktor usia seperti itu. Dia kalau medial, dia turunnya dari sini, teman-teman ya bukan dari kanal kanal ini teman-teman ya karena dia turunnya dari sini teman-teman dia uh, resiko untuk mengalami gangguan pasar dia sangat rendah teman-teman ya karena dia tempatnya sangat luas dia nggak bikin menjepit seperti itu tapi kalau turun di kanal dia bisa menjepit ya oke ada yang ingin tanyakan Oke, enggak ada. Nah, sangat tata laksananya, teman-teman ya. Oke, tata alasannya kita bisa melakukan herniotomi atau hernioplasti teman-teman, ya. Nah, uh, tapi sekarang yang dilakukan adalah herniorapi, teman-teman, ya. Oke, okay. herniorapi kita bisa, uh, itu adalah herniotomi ditambah, teman-teman, ya, repair posterior wall, teman-teman. Jadi, uh, ini yang paling sering dilakukan, ya, herniorapi. Terus nanti dipasang mesh, biasanya, ya. Ini dipasang mesh. Mesh ini uh, bahan yang... Uh, Fleksibel, teman ya Bahan fleksibel tidak bikin inflamasi, tapi dia kuat ya. Jadi dia mencegah pele uh, kelemahan dinding abdomen tadi. Yang paling sering di yang, di yang dilakukan di Indonesia adalah herniopati ya. Oke, okay. ada yang ingin tanyakan hernia? Oke, okay, nggak ada. Oke, okay. sekarang pertanya ada pertanyaan menarik dulu pertanyaan saya. Dok, apakah harus ada gangguan pasal usus, teman-teman ya? Okay. Uh, ada hernia yang uh, di hernia inguinal ya. Ada hernia inguinal yang nggak bikin gangguan pasal usus, teman-teman ya. Okay. Kalau nggak bikin gangguan pasal usus, berarti apa, dok? Seperti itu. Berarti yang turun bukan usus, teman-teman ya. Yang turun adalah omentum, teman-teman. Karena saya pernah dapat pasiennya, saya jadi asisten operasinya waktu itu. Waktu saya koas, teman-teman ya. Waktu saya koas, saya jadi, waktu, jadi asisten operasinya. Ternyata yang turun itu bukan... Uh, gangguan bukan ususnya teman-teman ya. yang turun waktu saya waktu kita waktu dokter bedanya apa uh, narik itu adalah momentumnya teman-teman ya, warna kuning seperti itu nah waktu saya anamnesis pasiennya juga nggak ada riwa, nggak ada gangguan pas usus pasiennya bisa BAB bisa flatus teman-teman ya. tapi keluhan sekarang hanya benjolan yang menetap tidak bisa masuk seperti itu ya, nah kalau kayak gitu, kalau momentum yang turun ya ada terganggu ususnya ya, tapi itu kasus langka ya, kasus jarang. Oke, ada yang ingin tanyakan? Oke, enggak ada. Kalau nggak ada kita masuk ke hemoroid atau ambeien. Oke, ini gampang, teman-teman. Ini soal bonus jangan sampai salah, teman-teman ya. Oke, jadi hemoroid interna dibedakan jadi 4 grade, teman-teman ya. Grade 1, dia uh, tidak ada benjolan, dia hanya uh, BAB berdarah saja. Kalau grade 2, dia ada benjolan ada masa tapi dia spontanus reduce ya dia bisa naik lagi sendiri Oke. kalau grade 3 dia ada masa tapi dia bisa naik kalau didorong pakai jari teman-temannya reduce manually didorong pakai jari kalau grade 4 dia nggak uh, bisa masuk lagi ya mau didorong pakai jari pun juga nggak bisa ya seperti itu Oke. dok gimana membedakan hemoroid internal sama eksternal ya kalau dia eksternal dia warnanya sama dengan kulit dia ya, warnanya sama dengan kulit. Tapi kalau interna dia warnanya merah, teman-teman ya. Karena dia penonjolan dari uh, pembuluh darahnya. Oke, tata laksananya kalau sudah grade 4 operasi, teman-teman ya, hemoroidektomi ya. Oke, kalau grade 3, grade 4 harus hemoroidektomi. Kalau grade 1, grade 2 masih bisa pakai anti hemoroid, teman-teman ya atau boraginol kalau nggak salah sediaannya. Kalau sediaannya yang ada itu namanya anti hemoroid gitu aja teman, -teman ya. Dikasihnya supos supositor, suppositoria ya, dari bawah supos. dan edukasi teman-temannya edukasi berbanyak makan serat. Oke, ada yang ingin tanyakan teman-teman hemoroid? Oke, ini apa prosedur hemoroid itu. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke IBS, IBD. IBS, IBD ini kita bahas sekilas saja, teman-teman. Ya. Karena nanti kita bahasnya ada di GEH, ya. Di gastroenterohepato, ya. Intinya IBD sama IBS ini jangan ketuker, teman-teman, ya. IBS, IBS ini irritable bowel syndrome. Sindrom, teman-teman, ya. Berarti dia nggak ada kelainan organik. Dia hanya kelainan fungsional. Oke, nanti dia ada kriteria room 3, ya. Nanti saya jelaskan di, bagian... Uh, di GEH ya, biar jelasnya. Karena ini masuk sebenarnya ranah ke penyakit dalam, ya. Berikutnya, IBD. Inflammatory Bowel Disease. Baru ada kelainan organik, teman-teman, ya. Nah, IBD ini ada bentuknya Crohn's Disease, teman-teman, ya. Sama ada bentuknya Ulcerative Colitis, teman-teman. Nah, kalau Crohn's Disease, dia ini ada uh, seluruh GI tract, teman-teman, ya. Jadi, dia mulai dari bibir sampai ke anus, seperti itu, ya. Itu adalah Crohn's Disease. Di bibirnya bisa ada uh, sariawan, di tenggorokan bisa ada sariawan, terus bisa ada ulkus di uh, ususnya, atau di usus besarnya juga bisa ada ulkus, ya, seperti itu. Dari mikroskopisnya, dari PA-nya adalah granuloma non kaseosa, ya. Ini kata kuncinya. yang nama lainnya tadi skip lesion, ya, kalau yang munculnya ada di mana, ada bisa di mana saja. Dia skip lesion. Kalau ulcerative colitis, dia sesuai namanya, colitis, berarti dia cuma ada di kolon, teman-teman, ya dia harus kalau dilakukan pemeriksaan makroskopis dari ronsen teman-teman ya dari colon in loop dia harus hilang jadi bentuknya seperti lead seperti pipa benar-benar mulus seperti pipa ya dia harus hilang gambaran klinisnya apa sih dari dua ini gambaran klinisnya sama BAB berdarah ya seperti itu beda dengan IBS IBS gak ada BAB berdarah ya dia hanya keluhan BAB saja seperti itu Oke. Okay. Ada yang ingin tanyakan? Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke ileus, teman-teman. Ya. Oke, ileus ini gangguan pasasa isi usus, teman-teman. Ya. Dia bisa obstruksi, bisa buntu, bisa karena ususnya nggak gerak seperti itu. Kalau dia buntu, namanya ileus obstruktif, teman-teman. Ya. Kalau dia agak gerak, namanya paralitik, ya. Yang rananya beda, yang mana? Rananya beda adalah obstruktif, teman-teman, ya. Yang paralitik ini rananya penyakit dalam. Oke, okay. uh, Apa sih tanda-tandanya, ya? Oke, okay, kita langsung saja ke ini, teman-teman. Ke tanda-tanda, ke seringkasannya. Kalau dia obstruktif, teman-teman, ya, dari inspeksi, kamu bisa ketemu konturnya, teman-teman, ya. Atau nama lainnya, dam kontur, teman-teman, ya. Dam kontur. Kalau dia ketemu, kamu lihat ada gerakan ususnya, berarti dam stefung, ya. Seperti itu, satu lagi, dia pasti distensi, ya. Perutnya pasti kembung, ya. Distensi. Nah, kalau paralitik, dia cuma distensi saja, teman-teman, ya. Jadi, kalau misalnya pasiennya gemuk, susah dibedakan, ya. Oke. Yang ketemu dalam kontur sama dam stefung, ini kalau pasiennya kurus, teman-teman, ya, baru kelihatan. Tapi kalau pasiennya gemuk, gak kelihatan. Nah, kita bedakan dari auskultasi dia bisa suara ususnya meningkat atau metallic soundnya kalau yang obstruktif. Tapi kalau paralitik dia suara ususnya menurunnya seperti itu. Nah suara suara usus ini kalau obstruktif ibaratnya seperti kayak kamu diikat teman-teman ya. Kalau kamu diikat ya kamu pasti berontak dong ya. Itulah kayak usus. Jadi dia kayak buntu dia pasti berontak untuk biar uh, melancarkan isinya. Itulah metallic sound teman-teman ya. Nah uh, kalau obstruktif ini nggak ditata laksana, teman-teman, nggak -teman, ditata laksana, dia bisa jadi paralitik, teman-teman, seperti itu. Tapi uh, yang jadi paralitik ini, dia uh, kasus, kasus neglected, teman-teman, yang benar-benar nggak ditata laksana, seperti itu. Karena obstruktif dikit aja, dia pasti langsung ke IGD, ya. Dia uh, sudah BAB nggak berapa hari, terus dia perutnya uh, keroncong uh, sakit terus, itu pasti ke IGD. Nah, dalam kondisi seperti itu, itu masih bisa terdengar suara metalik soundnya yang paralitik ini benar-benar kasus nikletik, ya, yang benar-benar nggak tertata laksana. Oke, kalau di palpasi dua-duanya nggak ada ya seperti itu. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa? Pemeriksaan penunjangnya ini, teman-teman ya. Kalau obstruktif pemeriksaan penunjangnya adalah gambaran herringbone. Herringbone. Herringbone itu yang mana? Yang ini dok. gambaran kayak tulang ikan, teman-teman ya. Oke. Kenapa dia bisa bentuk gambaran ini? Karena dia ada pembengkakan dari dua usus yang berdempetan seperti itu ya. Jadi dari house tree antara kedua usus berdempetan membentuk seperti gambaran tulang ikan ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah step ladder. Oke, step ladder ini ini ya. E, kayak gambaran cairan gitu tapi dia rata terus dia bentuknya seperti anak tangga anak tangga seperti ini ya inilah gambaran obstruktif teman-teman Oke, kalau gambaran paralitik, dia uh, jarang saya bikin ini ya, seperti itu. Oke, penanganan obstruktif gimana, dok? Penanganan obstruktif pertama adalah intinya, teman-teman ya. Oke, intinya biar gampang, satu, puasakan pasien. Kamu nggak boleh nyuruh pasiennya minum, nggak boleh nyuruh pasien makan. Puasa ya, jadi jangan ditambah beban ususnya. Yang kedua, kompresi NGT, NGT kompresi ya. Eh, dekompresi, sorry. Jadi kamu pasang NGT ke pasiennya ya, seperti itu, untuk ngeluarin isi usi lambungnya. Jadi biar gak semakin menambah banyak beban ususnya. Yang ketiga, karena di kamu puasakan pasiennya, ya IVFD teman-teman ya, pakai RL saja, IVFD maintenance teman-teman ya. Maintenance. Oke. Okay. Berikutnya keempat antibiotik. Dodo kenapa antibiotik ya? Uh, Ibaratnya seperti ini, ya. Ini dinding usus, nih. Ini dinding usus, seperti itu, ya. Nah, di ususnya kan ada flora normal, teman-teman, ya. Dia ada flora normal. Oke. Definisi flora normal itu adalah jumlahnya uh, masih wajar dan lokasinya sesuai, seperti itu, ya. Lokasinya flora normal itu ada di mukosa usus. Kalau dia pindah ke submukosa itu sudah bukan flora normal lagi ya, itu sudah ke patogen. Nah, karena usus ini dia distensi, teman-teman ya. Dia distensi. Karena dia buntu, dia kebanyakan numpuk makanan di sini, dia distensi. Jadi, uh, pembuluh darah-pembuluh darah di sini, dia tergencet, teman-teman ya. Dia tergencet. Karena dia tergencet, dia bisa bikin iskemia, teman-teman ya. Dia bisa bikin iskeminya, mukosanya jadi rusak. Jadi, bakteri-bakterinya bisa masuk ke dalam, ya. Seperti itu. Inilah pentingnya kita kasih antibiotik. Antibiotiknya apa yang dikasih? Ampigenta metro, ya. Karena kita nggak tahu bakteri apa yang ada di situ. Inilah tata laksana dokter umumnya, ya. Seperti itu. Oke. Okay. Kalau ileus, uh, ileus yang uh, paralitik, teman-teman, ya tata laksananya gimana? Tata laksananya kamu koreksi uh, kelainannya, bisa karena kelainan elektrolit lah, paling sering kelainan elektrolit ya, seperti itu. Nah, ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Nah, eh uh, paralitik tadi banyak penyebabnya, teman-teman. Ya. Ya, salah satunya diseksi aorta tadi. Diseksi aorta bisa bikin ke ileus, teman-teman. Ya, kenapa? Karena, karena dia bisa menyumbat arteri mesenterika ya seperti itu. Itulah kenapa diseksi aorta tadi penyakitnya manifestasinya itu luas, teman-teman. Karena itulah kenapa dia sering misdiagnosis. Kadang-kadang pasiennya datang ileus, ileusnya nggak ketemu karena apa? Terus dilakukan MRI, eh ketemu ketemu diseksi aorta ya seperti itu. Oke, ada yang ingin tanyakan tentang, tentang ileus? nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke septic peritonitis, teman-teman ya. Oke, septic peritonitis uh, sesuai namanya peritonitis, teman-teman ya. Dan septic berarti ada infeksi, teman-teman. Oke, tanda peritonitis ini cuma gampang, teman-teman. Tanda peritonitis ini. Tanda peritonitis ini adalah defense muskular. Satu lagi ada rebound tenderness ya. Kalau kamu ketemu Devan muskular, itu udah pasti peritonitis, teman-teman. Ya. Nggak usah diperdebatkan lagi. Devan Muscular itu adalah peritonitis. Jadi untuk penegakan peritonitis, kamu nggak perlu melakukan pemeriksaan penunjang. Cukup dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kamu bisa tegak peritonitis. Itu sudah indikasi lakukan laparatomi eksplorasi, teman-teman. Ya, seperti itu. Dok, tapi kenapa kok pasien peritonitis di rumah sakit saya dilakukan foto seperti itu ya? Dikatakan foto torak, foto, foto abdomen seperti itu. Nah, itu untuk syarat operasi saja, teman-teman. Ya. Tapi untuk penegakan diagnosis. Jadi kalau kamu ditanya sama konsulennya, okay. kenapa pas peritonitis, peritonitis, kamu lakukan foto? Seperti itu ya. Jawabannya uh, sebenarnya bukan indikasi untuk dilakukan foto dok, karena peritonitis itu bisa ditegakkan dari anamnesis sama pemeriksaan fisik ya. Dari pemeriksaan fisiknya ditemukan defans muskular ya. Jadi dari, dari anamnesisnya ditemukan nyeri perut seperti itu dan riwayat-riwayat yang memengaruhi faktor resikonya ya seperti itu bisa jadi karena dia ada minum obat-obatan yang terlalu lama jadi gastarnya jadi bolong seperti itu nah apa sih yang bisa bikin uh, penyebab dari peritonitis seperti itu ya ya bisa bikin penyebab etiologinya adalah okay, ini saya tulis dari yang paling sering teman-temannya yang eh, paling sering yang paling cepat menyebabkan yang pertama adalah asam lambung Okay. Jadi lambungnya bocor, lambungnya bocor, asam lambungnya keluar itu paling cepat menyebabkan peritonitis. Okay. Yang kedua adalah feses, teman-teman ya. Yang ketiga adalah uh, urin teman-teman ya. Okay. Berikutnya adalah uh, empedu. Yang terakhir adalah darah ya. Karena darah itu steril teman-teman ya. Darah itu sifatnya adalah steril kecuali dia ada infeksi penyerta terus perdarahan seperti itu itu baru nggak steril tapi ini kondisi dalam keadaan steril ya maksudnya ya darahnya steril itulah kenapa uh, pankreatitis teman-teman ya eh sorry satu lagi empedu dan enzim Oke. Okay. itulah kenapa pankreatitis teman-teman ya pankreatitis tadi yang ada perdarahan kulen sign terus uh, merpisain tadi teman-teman ya, itu kan ada perdarahan dok di rongga peritoneal kok, kok, dia gak jadi peritonitis karena dia darah, teman-teman. Darah itu sifatnya steril, teman-teman. Nah, dia bisa jadi peritonitis, tapi nanti, teman-teman, ya. Yang paling cepat itu asam lambung, feses, urin, berikutnya yang berikutnya darah, ya, seperti itu. Oke, ada yang ingin tanyakan sampai sini? Oke, nggak ada. Oke, radiologinya, pemeriksaan penunjangnya apa? Sebenarnya nggak butuh, teman-teman, ya. Tapi kalau ditanya pemeriksaan radiologinya, bisa kita melakukan X-ray, teman-teman, X-ray abdomen. Dari X-ray abdomen ketemu apa? Kalau dia lubangnya ada di usus atau di gaster, teman-teman, ya. Atau lubang di GI tract, dia ada ini, ya. Ada gambaran crescent sign di atas liver, teman-teman. Harusnya di atas liver ini langsung paru langsung ini, ya. Langsung... Uh, langsung diafragma Kabel ada gambaran lubang seperti ini ya. Karena dia ada lubang, karena dia uh, saluran cernanya dia bolong, jadi udaranya masuk seperti itu. Okay. Tapi ingat sekali lagi untuk menegakkan diagnosis gak boleh pakai pemeriksaan penunjang ya, kamu harus bisa dari analisis sama pemeriksaan fisik. Dan dari situ sudah bisa dilakukan operasi sebenarnya. Oke okay. berikutnya jenis-jenis peritonitis dia bisa primary ya, primary ini karena dia alkohol atau as asites, terus karena ada yang tadi teman-temannya empedu atau uh, enzim seperti itu. Kalau secondary dia bisa kena dari operasi, dari trauma atau perforasi dari saluran ususnya, saluran cernanya. Kalau tertiary dia yang uh, recurrence teman-temannya. Jadi dia sebelumnya sudah kena peritonitis, sudah dilaparotomi eksplor eksplorasi, terus sudah uh, membaik terus dia kena lagi seperti itu. Oke, okay. ada yang ingin tanyakan peritonitis? Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke c Kreas, teman-teman ya. Oke, C8 Kreas ini saya gambarkan saja ya, biar nggak bingung ya. Karena ini penyakitnya sudah ke 2 ya, ke SKDI 2. Oke, intinya seperti ini, teman-teman ya. Oke, ini lambung. Sudah gambarnya jelek. Oke, ini lambung, ini dua denum, teman-teman ya. Oke, pankreas itu kalau kamu gambar harus nempel di dua denum ya. Oke. Itu. Nah, di sini ada gallbladder, di sini ada liver ya. Tuh, ada salurannya. Nah, salurannya kan jadi satu nih sama kapan kreas, teman-teman ya. Dia jadi satu, sorry gambarnya jelek. Itu jadi satu, nanti dia muncul muaranya di sphincter odi sini ya, seperti itu. Nah, uh, karena pankreas ini dia jadi satu sama si apa tuh namanya si saluran empedu ini kalau dia ada CA kaput pankreas teman-teman ya dia ada CA kaput pankreas dia akan nutup si saluran ini teman-teman ya dia akan nutup jadi pasiennya kuning teman-teman seperti itu kuningnya ikterusnya apa ikterusnya yang post hepatik teman-teman ya nah kalau dia ada sudah sampai kuning kayak gini teman-teman banyak dd-nya, bisa kolelitiasis bisa ke kolangitis bisa ke CA kaput pankreas ya seperti itu Nah, karena dia ada CA, teman-teman, ya. dia CA, dia membesar, jadi gejalanya yang tadi pertama adalah kuning, teraba masa, teman-teman, ya. -teman. teraba masa, ya. Oke. Okay. Uh, normalnya apa kata teraba masa, dok? Normalnya pankreas nggak bisa diraba, ya, karena dia retroperitoneal, dia dalam, kamu nggak bisa ngeraba dia. Tapi kalau kamu tekan di sekitar ulu hati atau sekitar umbilikus, kamu teken kayak ada masa, teman-teman ya. Jangan-jangan dia ada tumor di situ. Nah, tumor-tumor di retroperitoneal itu kalau kamu raba dari luar dan dia sudah besar ya, dia sudah besar, kamu raba dari luar itu bisa teraba, teman-teman ya. Kenapa dia bisa teraba? Ya, karena dia pembesaran seperti itu. Jawabannya simpel ya. Karena normalnya dia nggak nggak teraba seperti itu. Hal yang sama berlaku kayak ginjal, ya. Kalau kamu balot, teman, ginjal, nggak teraba ginjalnya, ya. Karena dia retroperitoneal. Nah, kalau ginjalnya teraba, jangan-jangan dia ada hidroneprosis, ya. Seperti itu. Oke. Untuk ceapan kita cukup tahu itu saja, teman-teman. Dan satu lagi, gejala-gejala cancer, teman-teman. Ya. Gejala keganasan. Berat badannya menurun. Uh semakin kurus, kakek sia, seperti itu nafsu makan menurun ya, gejala-gejala umum keganasan.